Fis, menurut gue ya, kita memang harus membuka lebar dengan kenyataan itu gitu, bahwa memang berada di komunitas film itu adalah keren, bahwa ini adalah hobi yang gampang untuk mendekati cewek, yeah. Apapun lah ya, taikuting kayak gitu gitu. Joko Rana berhasil. Tapi iki apa toh? Silo banget. Tapi dan itu sah-sah aja tentu saja. Yang bisa kita lakukan dalam tahap komunitas itu adalah, kalau tadi bahasanya adalah menjalin teman baru itu, kemudian meningkatkan intensitas itu menjadi sahabat gitu loh. Maksudnya kalau buat gue, at least okay, kamu nggak akan jadi volunteer Kinoki seumur hidup lah ya gitu, keluar kau dari sini gitu. Tapi ada hal esensial yang ditularkan ke dia gitu loh. Entah itu prinsip bahwa dengan sinema kita berbagi, dengan sinema kita mendapatkan pendidikan, dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Sehingga ketika dia ngapain pun gitu, ada sisi itu yang tertanam gitu loh. Jadi bukan cuman peer grupnya aja yang kuat atau kenangan-kenangan romantis tentang itu, tapi paling tidak bahwa okay, kalau gue pernah melakukan sesuatu, gue melakukan itu dengan ini karena ini gitu loh.